Ya, di video kali ini aku bakal mengeksplor sebuah rumah pemilik pemalsuan uang itu pada tahun 2018, teman-teman. Dan gue sedikit mempercepat karena kondisinya ini sedang hujan, teman-teman. Dan gue juga bakal bercerita sambil eksplor di dalam rumah ini. Dan kondisinya pun sudah seperti kayak gini, nakama. Kalian bisa lihat tempat ini. Dulunya ini adalah rumah pemilik pemalsuan uang. Itu kalau nggak salah pada tahun 2018 deh, kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Dan keadaannya pun sudah seperti kayak gini. Cukup hancur parah dan memang tidak terawat gitu deh. Ya, kita coba masuk ke sini dulu. Kita cek dulu. Ya, tempat ini sepertinya pernah kayak ditinggalin seorang ODGJ. Karena tempat yang memang sudah lama kosong atau sudah terbengkalai itu, dia memang jadi sasaran untuk beristirahatnya ODGJ gitu. Kita masuk dari sini. Wow, dan kondisinya sudah cukup parah sih. Udah ini juga sih bocor keadaannya. Ada sepatu dulu, zaman dulu kalau nggak salah tuh. Sepatu safety ya, teman-teman ya. Dan ini sudah cukup acak-acakan banget. Dan sorry banget ya nakama, akhir-akhir ini gue jarang upload karena ada kesibukan masalah pribadi juga. Dan di samping rumah ini sudah ada satu kayak kamar mandi di luar gitu. Dan kondisinya sudah cukup bau dan tidak enak juga. Dan kondisi belakangnya sudah seperti kayak gini. Gokil banget sih. Dan ini gila, di bagian sini akar-akarnya sudah sampai masuk ke dalam. Ini adalah tempat cuci piring gitu. Ih, yang gue takutin adalah ular tau. Karena tempat yang memang sudah lama kosong atau memang tidak dihuni, dia jadi kayak sasaran untuk rehatnya binatang-binatang gitu deh. Oh, kita langsung coba masuk aja deh. Dan di sini ada kayak satu kamar. Iya, seperti kamar deh. Ah, iya benar, ini adalah kamar, teman-teman. Dan kita langsung masuk aja. Ya, kalau nggak salah pada tahun 2018 itu deh. Itu pemilik rumah ini dia kena razia gitu ya, maksudnya sindikat pemalsuan uang gitu deh. Ya, kita langsung ke bagian sini dulu. Oh, ternyata di bagian sini adalah dapur, teman-teman. Dan cukup parah juga ya. Ya, kalau nggak salah pada tahun 2018 deh. Ini pemilik pemalsuan uang itu rumah ini ditinggalin gitu, nakama. Gila men, ini banyak banget kayak barang-barang gitu tuh. Permisi. Ya kan, udah dipenuhin kayak apa, jaring-jaring laba-laba gitu. Dan sepertinya di sini kayak ada yang maling deh. Tuh. Kayak kabel-kabel gitu, tembaganya mungkin diambilin oleh orang-orang gitu, teman-teman ya. Di sini lemari atau kayak meja gitu. Meja besar ya. Ini mungkin seperti kayak ruang tamu gitu, nakama. Kayak gini. Dan betul, rumah ini berkonsep kayak zaman-zaman dulu. Ya, pada tahun 80-an gitu deh, teman-teman ya. Dan gue kenapa bisa tahu rumah ini adalah bekas pemilik pemalsuan uang. Tadi gue sempat kayak ngobrol sama warga di sini gitu. Ternyata betul, rumah ini adalah pemiliknya seorang pemalsuan uang gitu. Sorry, gue gak bisa nyebutin namanya. Dan ini apa sih ini? Ruangan apa ya? Gue cek dulu deh. Oh, di sini ada botol juga tau. Ini gak tau ruangan apa ini. Ya kok meskipun seram, meskipun siang, tempat ini serem banget tau. Ini kayak seperti kayak kursi gitu tuh. Ini ruangan apa nih? Sepertinya kayak kamar gitu deh.
mungkin ya kamar anak-anak gitu teman-teman. Ya sayang banget ya, rumah sebagus ini kayak ditinggalin oleh pemiliknya itu. Coba kita cek dulu. Ini apa sih? Ini meteran tau? Atau meteran apa itu? Gila. Ini mungkin lemari. Iya lemari anak-anak gitu deh, nakama. Dan ini apa? Tuh, ada kertas undangan juga tuh. Dan sampai saat ini rumah ini tidak ada yang mau beli. Entah kenapa ya teman-teman ya. Oh ini dia kayak kamar mandi, ada bathtubnya juga tuh, keren gila, mewah banget tuh. Oh ya, dan sorry banget aku tidak bisa menyebutkan pemilik rumah ini karena itu rahasia banget ya nakama. Karena dulunya dia adalah bekas kayak mafia gitu deh. Ya cukup disayangkan banget nakama. Kita coba ke bagian sana. Ya sorry banget ya, akhir-akhir ini aku jarang upload karena ada kesibukan pribadi gitu. Sekali ekspor kok begitu banget, beda banget tau. Suasananya itu dan pembawaan gue beda banget, beda banget. Ini apa gitu? Takut masih ada kayak harta karun gitu deh. Pemalsuan uang, siapa tahu ada uang yang masih tertinggal di dalam rumah ini kali ya, nakama. Ya kalau gue dapat mungkin itulah rezeki gue kali ya. Ya sayang banget ya, rumah sebesar ini dia ditinggalin oleh pemiliknya gitu. Dan itu ruangan apa sih? Coba kita ke bagian sana dulu deh. Ya kita ke bagian sini dulu. Ini sepertinya adalah kamar. Sebenarnya kamarnya cukup bagus juga ya nakama. Sebuah kayak peci gitu deh. Tuh peci buat sholat warna hitam lagi. Kosong sih. Dan ini kita, dan ada kaca juga masih bagus tau kacanya nih. Dan kita langsung lanjut penelusuran lagi ya. Kamar mandi sebenarnya masih bagus banget tau, masih mewah gitu. Ya dan kita lanjut lagi ke kamar, cari ruangan yang belum kita telusurin. Ya dari tahun 2008 dan sampai saat ini dia tidak kayak, maksudnya kayak kenapa sih tidak dijual gitu? Apa disita oleh bank ya kali ya teman-teman ya? Bisa jadi disita oleh bank dan akhirnya sampai saat ini tidak terurus gitu. Nih, ini pak baterai zaman dulu banget ini, kayak gini nih baterainya nih. Ya kita lanjut lagi deh. Apa sih? Baru banget. Ya sepertinya kayak tempat ini sudah aku telusurin semua deh nakama. Jadi cuman kayak gini-gini doang bentuknya. Ya rumah ini kayak berkonsep pada tahun 80-an gitu ya teman-teman ya. Dan di situ adalah halaman belakang rumahnya seperti kayak gini nakama. Ya cukup memang tidak terawat dan cukup serem banget. Dan gue juga bakal eksplor malam juga insya Allah ya kalau memang ada waktu. Dan kita lanjut keluar aja teman-teman ya, karena tempat ini sudah aku explore semua. Ya nanti pokoknya insya Allah aku bakal vlog malam juga. Tunggu aja video malamnya. Dan sebenarnya aku juga bakal upload ini dulu ya nakama ya, video ini. Dan aku langsung keluar aja teman-teman ya. Dan buat kalian, buat makasih banget udah support channel ini, Buster Solois. Dan thank you semuanya yang udah bantu-bantu share dan bantu-bantu like juga. Dan pokoknya gue minta support dari kalian semua dengan cara di like, di share, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Kita langsung keluar lagi. Hmm.